Oke, selamat sore ya. Jadi sore ini saya lagi brojok ya. Jadi brojok botol-botol ini pakai dua selang ya. Dan dua pipa ini yang sudah saya modifikasi ya seperti ini. Tuh. Jadi nanti ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 lubang ya. Ada 8 lubang yang bisa membersihkan botol-botol ini. Ini saya spill dulu ya caranya. Jadi prosesnya itu seperti ini ya. Dengan menggunakan ini. Dengan menggunakan pipa-pipa yang sudah dimodif seperti ini. Bisa membersihkan botol-botol ini yang seperti ini ya. Jadi ini botol yang kotor bisa berubah menjadi begini ya. Menjadi bening ya. Untuk botolnya seperti ini, jadi setiap 3 hari atau 4 hari botol-botol ini kalau ada ikannya wajib dibersihkan ya. Jadi ini kosong nih botolnya, ada 1-2 ikan ini yang belum saya sisihkan. Jadi ini nanti rencananya mau dimasukkan lancuran ya, lancuran halmun untuk dibesarkan sebanyak 1000 ekor sampai di sana. Jadi ini harus di grojok dulu atau dibersihkan atau diganti airnya ya, biar ikannya tidak terkena penyakit ya. Jadi setelah digrojok, keesokan harinya itu harus diberi prima sama air garam seperti ini. Ini bersih ya, walaupun sedikit berkerak untuk botolnya, tapi airnya itu sangat bersih sepertinya. Tinggal dipindah dari botol satu dengan yang lainnya ini ya, seperti ini. Jadi tinggal ditunggu beberapa menit ya, nanti botol-botol di sini itu sudah terlihat bersih. Jadi caranya itu sangat mudah ya, ini pakai dua selang seperti ini, selangnya dari sana kita bersihkan ya, karena waktunya itu sangat tidak ada. Ini sore pukul 5 sore, ini pukul 5 sore lebih nih saya menggrojok ini, karena kalau pagi ya kerja. Sekarang ini waktunya kita bersihkan ini ya, seperti ini. Jadi sangat mudah sekali ya, tinggal menggunakan dua pipa ini bisa bersih. Oke ya, ini karena waktunya ini hampir maghrib, ini sudah dapat itu ya, dapat beberapa ini, setengah jam ini. Ini bersih, untuk airnya sangat bersih. Beda yang di sini ya, yang belum dibersihkan seperti ini. Ini penampakannya yang sudah dibersihkan siap dimasukkan cupang lancuran ya. Tuh, jadi ini sangat mudah sekali ya prosesnya. Tinggal dipindah begini, tinggal dipindah. Tuh. Prosesnya sangat cepat dan
mantap ya ini, sangat mantap sekali ini. Pakai sanyonya, pakai sanyo 2 dem ya. Tuh, dapat segini setengah jam ini. Oke, cukup sekian ya. Karena ini sudah mau azan maghrib. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.